Okay, hari ni kita nak hantar powder grinder kat rumah customer. Kita test powder grinder. Satu ni paling hari lah, ni tepung. Haa, mau tepung. Ni tiga, sedang. Ni sekali lah je bagi. Kita mau bagi dia keluar habuk dia. Haa, patut. Patut mata dia pakai batu lah. Mata dia pakai batu, ya betul. Mata dia pakai batu. Hmm. So, nak kena cari getah ataupun... Apa ada, ada. Dia dulu. Ah tak. Ha? Dia pusing, dia pukul. Mari saya tunjuk. Ni buka je macam ni. Buka dia. Ini dah longgak sikit kan? Dah dah. Longgak sikit. Tolak ke sini. Okey. Ni dia bini, dia pukul. Dan ni sikit balik. Dia tengok bahan juga. Nak tengok nak kisar apa? Okey, kat sini kita kena tahu. Okey. Kalau bahan tu betul-betul dah halus, kita kena buat dua kali. Ini dia paling nipis tau. Ha, paling halus. Tapi kalau bahan tu kasar, okey, kita kena pakai buat dua kali. Kurang-kurangnya yang ni mata dia. Okey, kalau tengok balik ya. Saya angkat ah. Dia tiga mata kat sini. Yang ni duduk luar. Belakang. Ya, ni belakang. Ha. Ha, ni tengah adalah mata-mata ni. Okey. Ni duduk dalam. Okay. Ya, ingat ah, ni duduk luar, ni duduk dalam. Okey. Kalau untuk maksudnya macam beras. Okey, beras ni kalau boleh buat proses dua kali. Ha, dia tak boleh terus buat ni. Nah, buat dua. Sebab apa? Dia ekor. Sebab bahan tu dia ni dekat dia. Kalau bahan tu kasar, kita bagi dia lubang nak keluar kecil, motor dia kuat dah. Kuat, lama-lama boleh jam. So penggunaan dia tetap buat dua kali lah. Jalan ni dulu. Okey, kalau bekas saya ambil yang sedang lah. Kita buat dua kali. Dua kali. Kalau untuk dapatkan nak jaga mesin lah. Kena buat dua kali. So macam tu masukkan dia. Okey, ni kita buat bekas lah. Okey. Kita buat apa dah? Boleh. Okey. So, sekejap. So kita kunci dia lah. Kita kena kunci. Ini kita tak sikit. Dia sekali mesin dia banyak lah. Kalau sini dia 30 kilo dia sejam. Tapi kalau boleh tu buat kurang 20 kilo sejam lah. Kat sini tempat nak masuk tu ada dua. Satu kat sini. Satu kat sini. Satu kat sini. Ini lubang ni. Lubang ni saya nak masuk dia. Dia banyak nak masuk besar. Banyak masuk besar lah. Haa, tak payah masuk kecil. Benda bulat kan. Dia boleh, tak ada masalah. Dia cuma kalau hak yang layak pula lah. Kalau yang nipis ni, kalau nipis ni, kalau kita duduk pasar dia keluar, dia boleh jam motor. Itu pesanan dia lah. Dia tetap kena buat dua kali. Bagi dia halus sikit, baru kita masuk sekali lagi. Saya ada buat, saya buat lagu ni dulu. Lepas tu saya boleh dah, buat dua kali lah. Katalah dalam ni dia macam tepung kan. Dia nak pusing tak boleh. Dia boleh lekat. Dia lekat. Ah tu je memang patah mesin tu tak boleh hadayak kena krim tu.
Kita kalau kita buka tu, kan takut dia terbang. Ha. Ha, buka terang tu boleh lah. Ha, dia dah nak masuk. Dia dah nak masuk. Switch dia berani. Tengok. Ni switch dia. Oh tu. Dia buka. Masa tu tuang tu, nampak tak meter ni? Kalau boleh tu jangan lebih daripada 25. 20 lah. Tak, 20 ni lah. Kadang-kadang kalau kita belajar ke, bawa banyak. Nak cepat kadang-kadang. Dia boleh ni. Dia sebab dia dalam padat. Dalam banyak. Tengok, Amar. Hasil dia. Dia nak lari pun dapat pada ayok lah. Dia tepung lah. Tepung lah ni. Yuk, Amar. Kena ni kan ikutkan ni lagi ni lah. Kena buat sekali lagi lah. Kalau nak ni lah. Tapi tak faham. Buat dia orang ni. Tak faham. Tengah ni. Ya, saya tuang. Buat tu lah. Tak ni yang penting ni. Okay, nampak tak tadi dia tuang? Abang tuang dia berat mana tahu bikin sampai kat 20 ya. Kalau setengah customer dia tak tahu dia bubuh banyak-banyak. Naik 30, 35, boom, jam. Tu jaga. Ya, kita tuang tu, kita tengok meter agak 20, maintain dia bagi dia hancur dulu. Bagi dia hancur dulu, kita tambah. Haa, baru kita tambah. Ya, betul. Ni yang ni kan. Ni cuba tengok dia dengan ni bezalah sikit. Yang ni nampak kasar sikit. Okey, yang ni betul-betul jadi macam tepung. Ni dia ni. Tu. Dia kasar sikit ni. Dia tak pun macam ayam. Dia tak ni. Ayam ni. Ayam pedak tu. Yang dulu. Ni lah.